bus. Oh, tidak, ini gempa bumi. Apa yang terjadi? Aku takut sekali. Berhenti. Gelang pengamatan. Putar. Hampir saja kau bisa saja terluka. Itu adalah gempa bumi. Kau tahu apa yang harus dilakukan saat gempa bumi? Ayo kita lihat. Ibu, apa yang terjadi? Ini gempa bumi. Mimi, Timmy, kesini. Apakah kalian tahu apa yang harus dilakukan saat gempa? Besar, getar-getar, gempa besar. Gempa besar. Bahaya, getar-getar, bahaya. Bahaya. Tetap tenang, sembunyi dan tentura. Pegang erat dengan tangan, lakukan ini agar aman. Supaya aman. Gempa besar, getar-getar, gempa besar. Gempa besar. Bahaya, getar-getar, bahaya. Bahaya. Tetap tenang, hati-hati jendela dan rak. Tetap di tempat aman, lakukan ini agar aman. Supaya aman. Gempa besar, getar-getar, gempa besar. Gempa besar. Bahaya, getar-getar, bahaya. Bahaya. Tetap tenang sampai guncangan berhenti. Jangan gunakan lift, lakukan ini agar aman. Supaya aman. Gempa besar, getar-getar, gempa besar. Gempa besar. Bahaya, getar-getar, bahaya. Bahaya. Tetap tenang, jangan nangis dan teriak. Tunggu bantuan datang, lakukan ini agar aman. Supaya aman. Semoga aman. Semoga aman. Apa semuanya baik-baik saja? Pemadam kebakaran. Sama-sama. Kalian melakukan pekerjaan hebat hari ini. Saat ada gempa bumi, kita harus melindungi diri kita sendiri. Iya, yeah. Kau benar. Aku mengerti. Kita harus tengkurap untuk melindungi diri kita sendiri. Dan ingat tipsnya. Tengkurap, berlindung, dan tetap tenang. Tengkurap, berlindung, dan tetap tenang. Apakah kau tahu bagaimana persiapkan diri saat terjadi gempa? Ayo kita lihat. Pastikan furnitur terpasang dengan aman ke dinding agar tidak jatuh. Kemas tas darurat, masukkan air, makanan, masker, senter, sarung tangan, peluit, jaket, dan kotak P3K. Dan periksa lokasi pintu keluar darurat. Terima kasih teman-teman. Aku belajar banyak tentang tips keselamatan gempa. Jadi aku bisa melindungi diriku sendiri. Sama-sama.
Anak-anak, apa kalian ingat apa yang telah kita pelajari hari ini? Hebat! Kalian telah belajar tentang keselamatan. Wow! Wow! Yeay! Wow! Kami punya botol ramuan ajaib. Oh tidak, mereka punya ramuan ajaib.